Mendoza pada kerajaan kita yang baru ni. Apa yang teknologi blockchain ni boleh contribute atau boleh membantulah daripada segi sistem, daripada segi application, dan inilah yang kita buat selama 2 tahun ni. Contribute back to the government dengan community yang ada daripada segi sistem. Contohlah kalau dulu kita nak voting, kita pakai sistem centralized. Kita nak kira voting pun berjam-jam tunggu sampai pagi kan. Tetapi hakikat sebenarnya kat luar sana, negara Ukraine, Rusia dah tak pakai dah sistem pakai voting macam tu. Dia ada sistem yang dinamakan decentralized voting. Setiap individu tu diberikan private key masing-masing. Tak ada orang boleh ambil, tak ada orang boleh curi dia punya private key untuk membuktikan dia vote siapa. Dan bila dia vote, contohlah tempoh vote 1 jam, kejap-kejap tu juga boleh tahu, kejap-kejap tu juga boleh dapat result. Dan tak ada siapa boleh control, dan betul-betul pemilik private key yang menentukan voting tu. Dan sebenarnya ini one of the impact atau dipanggil sebagai salah satu isu apa case. Sebenarnya ada banyak lagi dalam blockchain ni yang merubah macam-macam industri sebenarnya. Right? So Datuk menjurus kepada blockchain luas tadi cakap kan. So menjurus kepada segmen apa nak diketengahkan kepada government ni? Maybe ada satu segmen yang khas ke, atau memang nak menjurus kepada financial ke, pendidikan ke, atau macam-macam yang masuk sebenarnya. Kita sebenarnya dah ada multi products. Blockchain ni bukan satu, ada macam-macam. Ada wallet, ada salah satu tu di Nacoin, Goldback Token. Lepas tu kita juga ada provide NFC card, Mastercard untuk Bitcoin. Macam-macam produk kita dah ada sekarang ni. Dan itulah sekarang ni kita just nak cerita pada government yang kita buat draft tadi tu. Apa yang kita dah buat, tahap mana yang kita dah lalui, negara mana lah yang dah pakai kita punya produk. Government tak tahu sebenarnya, sebab apa belum ada framework yang kaji tentang apa kita buat. Tapi itulah ni, inilah peluangnya yang kita tengah berdiskus ataupun panggil media sama-sama untuk fahamlah. Inilah ni fasa yang kita tengah lalui sekarang, yang di mana produk sebelum ni mungkin grup-grup tertentu ataupun komuniti-komuniti tertentu sebagian negara yang gunakannya. Tetapi bila sampai tahap ni, kita sebenarnya pun produk kita growing from time to time. Kita pun kadang-kadang tengok tak sangka juga sebesar ini contohnya. Contoh macam kita punya Dina Coin lah, pada produk yang pengguna utamanya adalah negara Brunei. Sedangkan kita yang cipta kan, tapi Brunei yang memakainya. Produk wallet tadi lah yang boleh simpan dalam bentuk digital dan boleh redeem pada bentuk emas kan. Atau boleh belanja pakai Mastercard tu tadi. So kita boleh contribute in any punya macam-macam bidang ataupun industri. Itu yang kita tengah propose lah sekarang ni.